Yoi, kembali lagi bersama Arul Motovlog. Jadi hari ini tuh hari Jumat jam 4 kurang. Jadi sekarang kita mau ke daerah Ciwastra apa Cisa? Ciwastra kayaknya. Mau ke itu. Hei, jomblo dilarang melihat ini. KTM dulu. Iya, ada si langganan. Kucing langganan. Cut. Tunggu situ, jangan kemana-mana. Awas kalau pergi. Kita ngambilin dia. Whiskas dulu. Kucing langganan dia tuh mah. Tiap KTM kesini pasti ada dia terus. Kang minta kantong plastik. Kasih ya. Ih, kemana si anjing? Udah siap-siap si anjing teh. Kayak tahu gitu. Emang udah sering sih. Teh hafal motor dia teh. Pindah. Bentar, Cuk. Kalem atuh. Langganan kalau KTM pasti ketemu makhluk ini. Tong sampah mana? Sekarang kita lanjut. Punten ibu. Jadi kita ke daerah Ciwastra, ke tempatnya Monkey MX Design. Ke tempatnya Monkey MX Design. Jadi dia itu tempatnya tuh kayak buat apa ya? Tempat buat ngemodif apa ya? Body gitu. Jadi kayak motor kalian KLX atau CRF atau The Tracker mau pakai body setnya Husky atau KTM kayak gitu. Nah, kan gak PNP tuh body setnya. Harus banyak perubahan. Nah, jadi dia itu kayak gitu, suka ngemodif-modif kayak gitu. Jadi ke sana tuh mau tanya-tanya, mau konsultasi kayak gitu. Ya, kalau kalian penasaran bisa cek langsung IG-nya. IG-nya di Monkey. Ya emang tulisannya Monkey sih. Monkey MX Design. Atau langsung ke channel YouTube-nya. Kalau mau lihat proses pembuatan. Kemarin sih saya ngelihat CRF 150L dipasang body set Husky 2021 di channel YouTube-nya. Bisa langsung lihat ke channel YouTube-nya kalau penasaran. Jadi saya tuh mau ke sana pengen tanya-tanya. Kalau mau pakai, nggak tahu mau pakai body set atau belakangnya doang pakai YZ 4,5 atau apa, itu rubahannya banyak nggak kira-kira, terus total biayanya berapa gitu ya. Kalau emang rubahannya nggak terlalu banyak, tapi kayaknya sih rubahannya banyak kalau mau pakai apa body belakang YZ 4,5, apalagi kalau mau pakai body setnya pasti ngerubah tangki. Tempatnya lumayan jauh sih. Sekitar 40 menit dari kos dari Setiabudi. Ah, ini bulu mic nyangkut terus di mulut anjir. Gak bosan apa ya? Thank you.
it's stupid. Jadi gitu, buat kalian yang pengen pakai body set kayak body set Husky kayak gitu, bisa langsung ke dia, ke Monkey MX Design. Cakep sih, kemarin ngelihat tuh CRF150L dia nge-custom pakai body set Husky 2021. Apalagi kaki-kakinya udah full bule, cok. Tuh, anjir, orang apa ngelihatnya teh. Cakep bener body set Husky 2021. WR pakai body set YZ4.5 kayaknya cocok. Tapi enggak tahu sih kayaknya. Soalnya kan dimensi WR kan gede. Lebar kan terus panjang. Ya, moga-moga aja cocok. Gak tahu, mungkin nanti bulan depan, kayaknya selama sebulan bikin kontennya bukan di Bandung lagi kayaknya, di daerah Mojokerto kayak. Soalnya rencana sih sebulan di sana, tapi gak tahu kalau lebih. Soalnya kuliah juga masih online, cuk. Gak apa-apa kuliah online mah, asal jangan pas wisuda aja nanti online, anjir. Masa iya kuliah 4 tahun wisuda depan komputer pakai sarung lagi, atasnya jas, bawahnya sarung, anjir. Ah, mending kuliahnya yang online, terus sidangnya online, tapi pas momen apa, pas momen wisudanya tuh ngambil yang offline biar ada dokumentasinya gitu, biar ngerasain juga, anjir, wisuda tuh kayak gimana. Masa iya wisuda depan komputer, atasan kemeja, atasan jas hitam, bawahnya sarung, terus duduk depan laptop, depan komputer. Gak ada sensasinya kayak gitu. Kemana sensasi selama kuliah 4 tahun deh? Kuliah 4 tahun berujung depan laptop. Gak ada foto bareng angkatan nanti, gak ada foto bareng anak-anak. Aduh, seharusnya tadi lihat maps dulu, cuk. Benar enggak tadi jalurnya ke sini? Tapi kayaknya sih benar. Wah, ada teteh polwan. Mau dong ditilang. Kita ke pinggir dulu. Ya, ternyata masih lurus. Ini buat yang nanyain, yang sering nanyain, ini footstep belakang pakai apa? Terus cara ngeratain spakbor belakangnya kayak gimana? Mau bikin video lagi tapi ribet, apa ngejelasinnya kalau footstep belakang mah? Soalnya ngakalinya rada ribet sih. Jadi footstep belakang tuh pakai Satria FU, footstep robot punya Satria FU atau Jupiter MX sama. Cuma ngakalinnya nanti rada susah. Soalnya posisi dudukan lagi. Posisi dudukan footstep belakang WR itu standarnya beda. Jadi sebelah kiri sama sebelah kanan itu dudukannya tuh tingginya beda. Kalau sebelah kiri rada ke atas kayaknya, kalau sebelah kanan rada ke bawah. Kebalik bener. Pokoknya kayak gitulah. Footstep belakang WR tuh yang standar tuh beda ukurannya, panjangnya beda. Coba aja disamain, panjangnya beda. Kalau nggak salah tuh sebelah kanan yang lebih panjang, sebelah kiri lebih pendek. Nggak tahu kenapa dibikin kayak gitu.
Jadi ngakalinya tuh rada rada apa? Rada susah. Ya tinggal dipas-pasin aja sih, terus dibikin plat dudukan kayak gitu. Cuma kalau untuk footstepnya pakai punya Satria FU footstep robot. Untuk harganya itu kisaran 200 ribuan lah. Kisaran 200 sampai 300 ribu. Footstep belakang robot punya Satria FU. Terus kalau untuk spakbor belakang nih ngeratainnya cuma diganjal plat. Jadi pakai plat kuning dilurusin kayak gitu, terus ujungnya dibengkokin ke bawah. Dibengkokin ke bawah. Terus dimasukin ke lubang yang lubang kan ada itu lubang pengait spakbor belakang yang kotak kayak gitu kan buat penahannya biar enggak goyang kayak gitu kan. Nah, dimasukin kayak gitu. Jadi di pas posisi pasangnya tuh rada maksa. Aduh, bapak. Jadi posisi masangnya tuh rada maksa karena kan dia dipaksa bengkok ke bawah. Cuma kalau patah mah enggak. Soalnya kan body ori kan lentur. Body asli lah pokoknya. Body asli mah lentur. Jadi pasangnya tuh rada ke dibengkokin ke bawah. Rada dipaksa gitulah. Ya grimis, cuk. Ternyata grimis, saudara-saudara. Ntar lihat maps lagi. Ternyata masih jauh. Masih lurus lagi ke sana. Ke arah sana kayaknya, ke arah apa sih namanya tuh? Lupa aing ah. Nanti lanjut di sana aja lah. Soalnya masih jauh ini, cuk. Nanti videonya kepanjangan lagi. 40 menit. Kan enggak lucu. Kalau video touring 40 menit mah enggak apa-apa. Hujan, guys. Ya maklum, pakai motor bukan pakai mobil. Kalau pakai mobil mah enggak bakal kehujanan. Dan aku mah apa tuh cuma pakai motor. Jangan mau sama aku. Jangan mau dibonceng sama aku pokoknya mah. Kasihan nanti kamu diajak hujan-hujanan. Kunci motor tadi mana? Sebenarnya sih tadi mau nerobos, cuma takut kamera. Kamera doang sih yang ditakutin. Wah, lanjut lagi. Google berembun lagi anjir. Sekarang mah lagi musim hujan. Salah tadi mah keluar sore. Ya gini kalau keluar sore pasti kehujanan. Soalnya hujannya mah sore. Pagi mah gerimis doang. Dapat hujan di daerah Bubat. Iya, makanya nyari itu yang body apa kayak CRF 2,5 kan knalpot kiri kanan. Iya. Nyari itu yang kayak begitu tadi. Gini ya. Cuma knalpot berarti pindah kanan. Bisa sih di kiri. Kan kalau CRF 2,5 gitu kan kiri kanan ada space knalpot. Iya. Nah, ini enak kalau rubah ini terbiasa kan bisa dibuka dulu. Enak. Yang sama yang ini sama ini yang gabung. Harus dipotong. Berarti kalau pakai ke belakangnya Z. Iya. Rubah dari sini. Kayak gimana dong? Ini cabut atau tantung sih pengennya full, mau nyobainnya. Kalau full mah pasti banyak perubahan. Banyak. Thank you. Emang dari dulu juga jarang ya rubah tank. Thank you pasti ya. Tapi sih yang YZ mah si posisinya kayak gini.
Posisinya sama. Jadi sistemnya kayak gini, nggak kayak motor lain kan ada tutup keran. Oh iya. Iya, sistemnya udah tertutup gitu. Tertutup. Lain di ruang sini pasti ganti yang ini. Berarti rubah customnya joknya dari sini. Iya. Tapi kalau didesain bagusan set panel belakang doang atau full set? Sebenarnya sih kalau bagus bagus full sih. Bagus full. Iya. Jadi sesuai. Saya kan belum pernah lihat dalaman rangkanya kayak gimana. Ini kan juga. Tapi model rangka bang cocok maksud? Iya cocok ini. Kalau yang susah tuh yang aslinya dia delta box. Tapi pingin masuk ke rangka tunggal. Oh. Kayak kemarin saya bikin CR-250 pengen pakai CR yang 2,5 kan beda. Yang CR 2,5 kan delta box. Delta box. Oh makanya ngeliat yang di YouTube kan yang CRF 1,5 yang bawa pakai Husky. Iya. Kalau Husky kan emang tunggal ya rakanya iya. Bukan delta box. Makanya yang kemarin saya bikin CRF agak kurang sih. Ya kan tergantung permintaan konsumen. Kalau body yang 4,5 mah YZ itu gede-gede. Iya gede. Beda sama KTM sama Husky. Husky enggak sekarang gede. KTM yang makin kecil. Kecil makin ramping ya. Berarti kalau standar lagi nggak bisa? Bisa. Bisa. Iya, yang penting mah rangka si bagian sininya nggak dipotong-potong kan. Oh, nggak dipotong-potong. Kalau modifikasi orang lain ngorbanin rangka, kalau saya ngorbanin body dipotong-potong. Oh iya, biasa yang dipotong sini di bagian dibikin duduknya. Iya. Kemarin udah coba-coba diadu-aduin gitu. Bagus deh. Pas lihat di jok pasti ini nih temen gue yang itu harus ngakalin kenapa itu kan di kiri oh, iya. Sorry ingat makanya kemarin mau pakai body YZ yang 125 lupa knalpotnya kan kanan jadi space knalpot tuh di kanan iya. Ada knalpot yang kanan kalau untuk WR cuma nggak tahu kemarin dari merek ciri apa khas. Gitu ya ciri khas tuh nggak bisa dihilang kiri kecuali bikinnya dua bagus dua itu udah tinggal custom tapi bisa sih kalau YZ mah yang tapi yang 4,5 ya soalnya saya bikin buat TLX itu mah nggak bisa pokoknya mau pakai kaki standar jadi kalo itu mah kelebaran banget kalau yang mana kakinya standar yang kayak tapi kalau di WR mah masuknya istilahnya kan dimensinya kan gede ya, kalau WR ini KLX ya? CRF. CRF biasanya kan udah rangka. Oh iya body Husky ya? Iya gede kan Husky. Oh lebar bisa aja sih pakai Husky cuman ya beda menurut Yamaha ke Husky. Iya ini Yamaha ke Yamaha itu buat KLX ini KTM? Iya KTM KTM 2000 main pakai ini tuh pakai indukan lagi bracket jadi sininya nggak berubah. Oh nggak pakai ini tapi kalau body belakang ya cakepan KTM ya. Iya ini kan dari detail kan di KTM ada enggak. Oh iya dari KTM lu kemarin tuh bikin dua versi yang satu delta box yang satu, satu yang rangka rangka tunggal di rusai di gede ini intinya cuma nasi dari doang sih kalau kapasitas mesinnya dapat aja ini yang cakep nih CRF body Husky ini lumayan susah ya? Oh berarti ini oh motong tankinya oh iya ini potong tanki dibuat dari nol tankinya. Oh bukan pakai tangki standar berarti? Bukan, soalnya kan kalau standar tuh agak bulat. Iya agak bulat. Susahnya tuh kalau Husky itu bedanya sama motor lain tuh rangkanya nyatu sama body. Rangkanya nyatu sama body? Nah, ini sebenarnya kan rangka kan nyatu sama body, jadi variasinya nempel gitu. Oh, berarti nah, nanti diakalinnya pakai apa kalau ini pakai platinnya belum beres, dari dulu ini juga plat.
body husky. Cakep sih. Ini punya orang mana? Ini orang Karawang. Oh, yang di video itu kan? Iya. Yang baru kan? Uh-huh. Tapi yang itu mah kemarin jadi tangkinya. Masih nah, sekarang, cocok-cocokan. Paling semingguan lagi ini. Saya bikin ngejar ini, Om. Rata. Iya. Biar kayak efek. Nah, karena itu dia. Oh. Itu aja kemarin ngakalin, saya ngakalin kan dia checklist ngakalinnya dari jok biar kelihatan iya rata, soalnya kan kita ngejar ini. Iya, kalau nggak ngejar itu ntar ke atas. CRF 150 body husky ngantar, bikin yang ada yang baru cuman bodinya belum datang. Belum datang yang CRF 2021 itu. Oh, pakai CRF 2021 bodinya. Oh, itu lebih kayak sprokonto banget bentuknya. Tapi kalau saya WR pakai body belakang KTM kayak gitu bisa aja, bisa sih. Aja cuman ya itu ntar nggak nyambungnya ya sama KTM, kecuali full full gitu. Kayak inilah hasil full, jadi hasilnya kayak gini. CRF 150L pakai body husky 2021. Cakep anjir. Ini dia kalin pakai plat. Tangkinya bikin dari nol. Jadi di custom tangkinya, bukan custom dari tangki standar, tapi bikin dari nol tangkinya. Ini buat yang mau modif-modif KLX CRF-nya, kayak KLX mau pakai body KTM, mau pakai body Supra, pakai body apa juga jadi nih mah. Lihat itu. Tapi memang kakinya udah gede semua sih kakinya. Enggak tahu pakai apa ini, USD. Ah, cakep. Jadi nanti SIA-nya itu ya rencananya mau pakai body set YZ 4,5. Tapi nanti nyari body dulu, enggak sekarang. Soalnya proses pembuatannya lumayan lama. Enggak langsung jadi. Karena kan biar presisi, biar hasilnya bagus. Ya pokoknya segala sesuatu yang bagus mah nggak bisa cepet. Ah, cakep nih nanti kalau jadi mah. Pakai body husky anjir. Jadi proses pengerjaannya itu kisaran 2 mingguan lah. Jadi harus nunggu motor santai dulu. Soalnya kan saya juga mau ke Mojokerto bulan depan. Terus harus nyari bodinya dulu, body YZ, body set. Tadinya mau pakai belakang doang, pakai YZ 4,5, cuma kata si omnya lebih bagus full set. Jadi konsepnya itu jadi WR 4,5. Bukan WR 155 lagi, jadi WR 4,5. Jadi body setnya pakai YZ 4,5. Terus headlampnya pakai WR 4,5. Oke. Okay. Ini udah lumayan gelap, udah jam berapa? Jam 6. Eh, Kang. Balik. Jadi tadi udah konsultasi, udah nanya-nanya rubahannya kayak gimana kalau mau pakai body set YZ. Ini ke kiri apa kanan sih? Kiri kayaknya. Ya. Jadi udah nanya-nanya kalau pakai body set YZ 4,5 rubahannya apa aja? Katanya mah paling rubah di tangki. Jadi tangki enggak, istilahnya nggak pakai tangki ori, jadi bikin tangki lagi gitu, bikin tangki lagi nyesuaiin sama body YZ 4,5. Jadi buat yang mau ngemodif motornya CRF atau KLX, mau pakai body husky KTM atau pakai body Karisma, body Supra juga jadi kayaknya, bisa langsung ke situ, bisa langsung kepoin apa
lihat IG-nya atau channel YouTube-nya langsung. Kalau yang pengen lihat proses pembuatannya bisa langsung ke YouTube-nya. Kalau yang mau konsultasi bisa langsung ke IG-nya, Instagram-nya. Tadi tuh ngeliat tuh pembuatannya terapi. Jadi masang bodinya tuh enggak asal-asal, istilahnya enggak ngasal-ngasal pasang gitu. Jadi presisi, rapi jadinya. Kayak ada, misalnya kayak ada celah-celah dikit kelihatan. Kan itu kan ngaruh ke penampilan. Nah, sama dianya diakalin biar ditutup pakai apa gitu biar enggak kelihatan jelek. Terus bagusnya lagi kalau ngebodif di situ, jadi enggak ngorbanin rangka ori. Istilahnya enggak pot rangka orinya itu enggak dipotong-potong, enggak dipotong-potong, terus enggak dibor-bor kayak gitu. Jadi lebih nyesuaiin ke body daripada ke rangka. Jadi nanti kalau mau distandarin tuh gampang karena rangkanya enggak diapa-apain gitu. Dan ini, dan prosesnya juga lumayan lama sih, 2 mingguan. Bisa lebih mungkin. Ya paling kalau emang udah punya body SE-nya kayak gitu, bodinya sendiri ya tinggal bawa aja ke situ. Terus dibikin. Oke, mungkin segitu aja videonya untuk hari ini. Nanti kepanjangan videonya lagi. Dingin anjir. Oke. Ditunggu konten selanjutnya. See you next video.